Layangan Kang Alek dari tim Ngaben Cianjur nih. Berapa nih? Ini 70. 70 dari 100. 70. Cianjur juga nih. Kang Firman yang bikin nih, Kang Ilya nih. Firman. 80. Oke. Produknya Kan sama pengrajin Cianjur juga nih. Layangan Kan. Oh, ini berapa? 60 aja lah. 60. Yang penting masih di atas 50. Kan Madiin Kopra. Kopra alay sama alay dari tim PLC. PLC. 70 ya? 70. Nih, pemirsa, sekalian juga saya kan bawa layangan nih dari Cianjur nih. Kita minta pendapatnya sama senior kita nih, Bang Yose. Apa pendapat layangan-layangan di Cianjur? Sudah layakkah? Apa ada yang kurangnya? Apa gimana lah? Sekarang kita coba layangan Kang Alek dari tim Ngaben Cianjur nih. Menurut Kang Bang Yose gimana nih? Siap. Layangan Kang Alek ini nih. Ini Kang Alek nih. Ambulan ininya cakep, bagus. Nah, klemannya bagus ya? Bagus, klemannya bagus. Iketannya pun main. Keren ya? Keren. Nah, ini seot. Ini dia namanya seot abis. Seot abis. Nah, buat anak muda cocok. Khusus bukan anak muda lagi, memang untuk anak muda. Kalau udah kayak kita udah enggak mampu pakai begini. Rekomendasi? Jadi ini untuk pemain seot silakan dicoba layangannya Kang Alek. Kang Alek dari tim Ngaben Cianjur. Tim Ngaben Cianjur. Ngaben Cianjur. Pokoknya pentingnya kalau nilai berapa nih? Ini 70. 70 dari 70. 5. Dari 50. Iya. Dari 100. 70. Sama. Nih kalau sekarang nih. Nih sekarang kita coba layangannya Aprilia dari pengrajin Cianjur juga nih. Kang Firman yang bikin nih, Aprilia nih. Firman. Oke nih Kang Firman ya, kita lihat nih. Nah, ini untuk klem bagus. Keren ya. Iketan variasi ada lilitan ya. Nah, kemudian untuk wah, ini agak berotot dikit. Ada tenaganya. Tenaganya ada. Nah ini kalau bangsa umur 30 ke atas bisa pakai. Bisa ini. Cakep. Model catnya kayak gimana? Oke. Ini layangan Kang Firman. Oh ini Kang Firman. Aprilia nanti Aprilia. Kalau perlu. Boleh dicoba nih buat teman-teman yang umur 30 ke atas. Jadi kalau ini kalau nilai berapa nih ke Bang Yose? Ah kalau ini memang selera kita. 80. Oke. Ada buat Bang Yose. Nih satu lagi sekarang layangannya produk produknya Kan sama pengrajin Cianjur juga nih. Layangan Kan. Oh ini kayak gini. Nih Kan kalau siapa terkena nih? Kan siapa? Kan namanya aja kalau itu nama hariannya Haji PC. Haji PC. Nah, ini hampir sama dengan buatannya Kang Alek. Oh yang Aprilia. Iya pertama. Oh, Kang Alek. Kang Alek kan lebih berotot. Oh. Nah, ini sama Kang Alek. Kang Alek. Okay. Ini karakternya. Nah, kekurangannya. Nah, lemannya kurang tebel. Kurang rapi. Kurang rapi. Syukur. Kurang rapi. Nilai berapa? 60 aja lah. 60. Yang penting masih di atas 50. Tapi masih cocok buat sales ya. Cocok. Siap. Ini ada satu lagi nih. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Satu lagi nih buatan Madiin Kopra. Kopra alay sama alay dari tim PLC. PLC. Nih gimana nih? Nah, ini di atas sedikit dari Kang Alek sama yang barusan. Motor ininya klemannya. Klemannya juga kurang rapi juga. Kembalian cuma masih tebel. Jadi klemannya. Tuh dengerin tuh kleman tuh, pikirin tuh jangan masa main bisa terbang aja. Tapi bagus, bagus. 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 Ini Kang siapa nih yang dua? Kang Kopra, Kang Kopra. Ya pemirsa dan akhirnya setelah ada 4 tadi varian rasa dari alay-alay Cianjur, pengrajin Cianjur dan akhirnya nomor 1 layangan dari Kang Firman Aprilia. Nilainya berapa tadi Aprilia itu? 80 dan keduanya layangan Kopra. Kopra berapa tadi itu? 70 ya? 70. Yang ketiga Alek 60. Itu juga 60 ya. 60 juga. Jadi untuk para pengrajin di Cianjur jangan apa tuh nyepelekan hal yang sedikit yang kayak tadi kleman gitu ya. Jadi kalau bisa klemannya agar lebih rapih lagi, cuman kalau untuk keseluruhan layangannya masih layak pakai dan
rekomendasi lah. Oke. Buat ke Jakarta mau? Boleh buat ke Jakarta? Oh, boleh, boleh dong. Jadi kalau ditampung. Ditampung. Mau berapa mal aja boleh, kata Bang Yose. Oke, siap. Haturun pemirsa, mudah-mudahan alai-alai Cianjur dan pengrajin-pengrajin Cianjur semakin sejahtera, dan mudah-mudahan juga layang-layang Cianjur semakin disukai alai-alai dari luar kota lainnya pemirsa. Atur nuhun.